Tycho Aryawardana ingin berdamai dengan mantan istri. Tycho Pradipta Aryawardana tidak menutup pintu damai dengan mantan istrinya, Arina Winarto. Suami penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL itu dilaporkan Arina Winarto atas dugaan kasus penggelapan. Harapan untuk bisa berdamai ini kemudian diungkap kuasa hukum Tycho Pradipta Aryawardana, Irfan Agasar. Namun perdamaian ini diharapkan bisa menguntungkan keduanya. Yaitu harapan dari teman-teman sekalian, saya sih bersyukur sekali ya ada seperti itu, tetapi sekali lagi itu ruangnya harus win-win. Solusi seperti apa, kata Irfan Agasar di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Kemudian harapan berdamai pun bisa dilakukan oleh Arina maupun Tycho. Jadi tapi sampai saat ini ya kita berharap semoga itu bisa terjadi ya, ujar Irfan. Mengingat keduanya dulu sempat menjalin hubungan rumah tangga, sehingga masalah ini terjadi ketika keduanya bersama. Dengan demikian Arina sebagai pelapor diharapkan mampu untuk membuka jalur mediasi untuk mencapai perdamaian. Karena ini sekali lagi hubungan ini adalah hubungan yang sifatnya dulu adalah kaitan rumah tangga, ucap Irfan. Sifatnya itu adalah kaitan rumah tangga, untuk berdamai atau apa, kedua belah pihak harus punya frekuensi yang sama, lanjutnya. Tycho Pradipta Aryawardana sendiri mau membuka peluang mediasi dengan Arina Winarto. Kalau mediasi kami sih membuka peluang untuk seperti itu ya, biar bagaimanapun apalagi ini adalah hubungan personality yang pernah terjadi antara seorang suami istri ya, tutur Irfan Agasar. Namun demikian kesempatan untuk dimediasi dengan Arina Winarto diharapkan bisa menemukan titik terang permasalahan tersebut melalui adanya mediator. Jadi ruang-ruang itu masih terbuka mungkin ya, saya tidak tahu siapa yang bisa menjadi mediator, tandas Irfan.